Terletak di kampus utama Universitas Negeri Semarang, Fakultas Teknik merupakan fakultas kelima sepanjang berdirinya kampus Universitas Negeri Semarang sebagai rumah ilmu yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam ilmu pendidikan teknik, pendidikan vokasi, dan ilmu rekayasa. Fakultas Teknik semakin meneguhkan posisinya menjadi kampus besar perguruan tinggi yang menghasilkan insan cendekia yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, untuk kemajuan bangsa dan masyarakat dunia dengan berbagai penghargaan dan capaian prestasi dalam skala nasional maupun internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang mempunyai visi menjadi fakultas yang berwawasan konservasi dan berputasi internasional. Fakultas Teknik menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan teknik, pendidikan vokasi, dan ilmu rekayasa. Kami terus berupaya dan berkomitmen menghasilkan lulusan unggul yang beriman, profesional, serta mampu bersaing dalam dunia kerja dan menjadi unggul dalam bidangnya untuk membangun bangsa dan berguna bagi semua masyarakat dunia. Fakultas Teknik Prestatif. Fakultas Teknik Kreatif. Fakultas Teknik Profesional. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang memiliki 5 jurusan yang di dalamnya terdapat 14 program studi, 9 program studi kependidikan, dan 5 program studi non-kependidikan. Jurusan Teknik Sipil memiliki 3 program studi, yaitu Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Program Studi Teknik Sipil, dan Program Studi Teknik Arsitektur. Jurusan Teknik Mesin memiliki 3 program studi, yaitu Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif, dan Program Studi Teknik Mesin. Jurusan Teknik Elektro memiliki 3 program studi, yaitu Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, dan Program Studi Teknik Elektro. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga memiliki 4 program studi, yaitu Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Program Studi Pendidikan Tata Boga, Program Studi Pendidikan Tata Busana, dan Program Studi Pendidikan Tata Kecantikan. Jurusan Teknik Kimia memiliki 1 program studi, yaitu Teknik Kimia.
Masing-masing jurusan didukung dengan laboratorium belajar yang berorientasi industri sebagai sarana pengembangan kemampuan-kemampuan akademik mahasiswa untuk siap terjun dalam dunia kerja. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang memiliki 14 program studi yang sudah terakreditasi baik dan unggul. Berbagai prestasi telah ditorehkan oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang di kancah internasional, diantaranya Finalist of Cell Eco Marathon Asia, Finalist of Same Car Competition Jerman. Gelar karya Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, The Second Winner of International Hydraulic Strength Self-Consolidating Concrete Group Competition, yaitu Lomba Beton Tingkat Internasional, Gold Medal dalam Event Kompetisi Penemuan dan Inovasi Internasional Sahasak Nimafum di Sri Lanka. Prestasi terbaik Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang yang lain diantaranya Paper Mop terbaik Fakultas Universitas Negeri Semarang 2019, Rekor Muri Paper Mop Virtual pertama di Indonesia. Pencapaian ini menghantarkan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang sebagai fakultas yang memiliki kredibilitas baik dan unggul. Organisasi kemahasiswaan yang berada di Fakultas Teknik yaitu Lembaga Kemahasiswaan di tingkat fakultas dan jurusan, Badan Semi Otonom, dan Wadah Aspirasi.